Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan membincangkan tentang pentingnya seseorang, terlebih adalah hamil Al-Quran, seseorang yang berkomitmen untuk menjadi pengkhidmat kepada Al-Quran, memiliki akhlak yang disebut sikap disiplin. Bagaimana Al-Quran khususnya dan agama kita umumnya menjelaskan tentang urgensi sikap disiplin ini. Inilah yang saya kira akan menjadi topik fokus kita pada kesempatan kali ini. Secara umum, disiplin kita maknai sebagai satu bentuk kepatuhan terhadap aturan. Maka kemudian ini ada dua hal yang nanti akan kita coba uraikan pada kesempatan kali ini, yaitu menyangkut kepatuhan dan yang kedua menyangkut jadwal, agenda, aturan. Itu berarti ada skema waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama kita mulai bahwa seorang muslim dituntut memiliki kesungguhan untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Al-Quran misalnya berulang memerintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul, atau juga terkadang pakai redaksi ati'ullaha wa rasul, ta'atilah Allah, ta'atilah rasul. Sebuah perintah yang mutlak, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita laksanakan. Demikian juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Maka sebagai seorang yang memiliki dan berharap kiranya diberikan keberhasilan, khususnya dalam kita memperjuangkan nilai Al-Quran, harus juga dilandasi dengan akhlak Al-Quran, di antara memiliki sikap disiplin, kepatuhan terhadap aturan-aturan agama. Kita ambil contoh lagi misalnya ketika Allah mengatakan, ini kita lihat di surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amastajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian penuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti apa? Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar panggilan itu dan kita berusaha untuk menaatinya semampu kita. Itulah mengapa di Al-Qur'an perintah untuk menaati Rasul, menaati Allah wabil khusus, itu juga dikaitkan dengan ungkapan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan terhadap bentuk agenda yang telah kita sepakati adalah rumus dan sekaligus rahasia keberhasilan seseorang. Allah Subhanahu wa taala sangat disiplin dalam mengelola kehidupan ini, sehingga digambarkan oleh Al-Qur'an la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak tersentuh oleh kelelahan, rasa ngantuk, apalagi tidur. Demikian juga digambarkan di surah Ar-Rahman wa kullu yawmin huwa fi sya'an, setiap saat Allah itu sangat sibuk. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah atau Tuhan itu memiliki sikap lengah atau tidak disiplin dalam mengelola kehidupan ini. Mari kita belajar melalui ayat-ayat Allah. Misalnya, matahari selalu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Ada sebuah simbol bagaimana kedisiplinan dalam pengelolaan kehidupan ini dilaksanakan. Dan itulah mengapa kita diperintahkan untuk merenungkan ayat-ayat Tuhan. Demikian juga seorang muslim semestinya atas aturan hidup yang telah diketahuinya, atas aturan-aturan agama yang telah dipelajari dan dipahaminya, semestinya dia berkomitmen untuk mengikuti aturan itu. Dan itulah yang disebut dengan sebagai sifat disiplin. Maka Allah akan mengecam seseorang yang telah mengetahui, mempelajarinya, tapi kemudian tidak melaksanakan. Bentuk ketidakpelaksanaan atas aturan itu bisa kita sebut sebagai apa? Ketidakdisiplinan. Misalnya di surah 61 ayat yang kedua dan ketiga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan hal-hal yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar kemarahan, kemurkaan di sisi Allah atas orang-orang yang melakukan hal seperti itu.
Maka di antara rumus sekaligus rahasia kita meraih keberhasilan dalam konteks seorang muslim adalah hendaknya memiliki sikap disiplin. Dan di sini bersikap universal. Maka tidak usah heran kalau ada komunitas masyarakat atau bangsa yang notabene mereka adalah non-muslim, tidak beriman, bahkan mungkin tidak beragama. Kalau dalam mencapai segala sesuatunya itu disertai dengan sikap disiplin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan keberhasilan kepada mereka. Kenapa? Karena inilah salah satu bentuk sunnatullah yang sifatnya universal. Kalau Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat menggarisbawahi tentang pentingnya sikap disiplin seperti ini, maka sewajarnya dan selayaknya sebagai seorang yang dihimbau atau yang disapa oleh Al-Quran dan hadis Nabi seharusnya menjadi orang yang berada di garda depan untuk bersikap disiplin atas aturan-aturan yang kita sepakati. Bagaimana kalau aturan itu tidak tertera atau misalnya aturan sehari-hari, katakanlah di kampus, di sekolah, di pesantren kita, atau bahkan dalam keluarga kita. Kita mengenal dalam agama yang disebut istilah ma'ruf, lawannya adalah mungkar. Artinya apa? Sepanjang aturan-aturan yang kita buat bersama itu, yang kita sepakati bersama dalam kehidupan sosial kita, apakah itu dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, atau bahkan berbangsa, atau yang paling kecil dalam keluarga, tidak menyimpang dari koridor prinsip-prinsip syariah, maka itu sesuatu yang ma'ruf. Sewajarnya kita tegakkan kepatuhan itu. Maka salah satu pilar keberhasilan suatu bangsa atau umat itu disebut khair ummah, seperti yang disebut di surah Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Kenapa bisa menjadi terbaik? Karena kalian menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang itu adalah salah satu jenis sikap disiplin kita dalam beragama kita. Kemudian yang kedua, sikap disiplin juga berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Karena setiap agenda pastilah, setiap jadwal pastilah disertai kapan itu dimulai dan kapan akan diselesaikan. Maka orang yang disebut disiplin berarti komitmen dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatur hal itu untuk hidup kita. Buktinya apa? Yang pertama, Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran menggunakan apa? Sumpah dengan waktu. Misalnya apa? Wal asri. Misalnya apa? Waktu yang khusus, wal duha. Kalau wal asri itu waktu dalam arti umum, wal duha. Waktu duha, wal layli, waktu malam, wal nahari. Kesemuanya untuk menunjukkan sampai Allah menggunakan objek sumpah waktu yang diciptakan itu agar kita merenungkan betapa pentingnya anugerah waktu yang kita miliki ini. Karena kalau misalnya kita gagal meraih sesuatu, katakanlah apakah itu materi, apakah itu jabatan, apakah itu kesempatan dalam konteks yang sifatnya lahiriah begitu, mungkin kita masih punya peluang untuk meraihnya lagi. Tapi kalau kita kehilangan waktu, kesempatan, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Karena waktu terus berjalan. Ibarat air terus mengalir ke laut. Maka itu air yang mengalir berikutnya bukanlah air yang sama yang telah mengalir. Demikian halnya waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu wal asri agar kita disiplin menggunakan kesempatan anugerah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pepatah bijak mengatakan bahwa waktu yang telah lalu sudah itu masa lalu. Waktu yang akan datang kita belum tahu hakikatnya. Dan waktu yang sekarang kita jalani, yang kita miliki, inilah anugerah terbesar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian rahasia betapa pentingnya kita menggunakan waktu dalam konteks sebagai bagian dari sikap disiplin kita apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agenda agar kita itu memiliki disiplin waktu yang baik. Apa itu? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang mukmin dan telah ditetapkan waktunya. Sehingga seorang muslim adalah orang yang hidupnya sangat teratur.
dimulai dari selalu mengingat Allah, kemudian beraktivitas untuk kehidupan ini, dan itu pun juga disertai dengan mengingat Allah dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan. Itulah mengapa tidak boleh kita menyatukan waktu sholat kita 17 rakaat misalnya jadi satu, tidak boleh. Kenapa? Agar kita punya kesadaran pentingnya waktu. Dibangun subuh, kita mengingat Allah, nanti aktivitas dalam hati kita nanti akan saya selesaikan atau akan saya lakukan, saya akan break untuk zuhur, mengingat Allah. Demikian juga dalam kesadaran kehidupan kita, kita selalu diingatkan oleh Allah untuk menghargai waktu. Dan itulah cara Allah melatih disiplin. Maka seorang hamil Quran semestinya adalah orang yang paling baik dalam sikap disiplinnya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.